Semuanya ya, ini kita sudah siapkan airnya ya. Ini airnya dan ini adalah bumbu masaknya, yaitu Ajinomoto ya, Ajinomoto yang harga 1000 ya dulur ya. Nah, langkah pertama yaitu kita masukkan Ajinomoto ini ke dalam gelas yang berisi air ini ya. Nah, ini kita bikin sekitar setengah gelas saja ya dulur ya, setengah gelas. Nah, habis itu langsung saja kita akan mencampurnya ini ya dulur ya. Kita campur. Ini usahakan semua ya dulur ya. Nah, ini kita semuakan ini. Nah, ini ya dulur ya. Ini habis ini ya. Nah, itu langsung kita kocak ya. Kita kocak biar hancur. Nah, setelah itu kita akan siapkan yaitu obat biopornya ya. Obat biopon ini kita isinya di gelas ini separuh saja ya dulur ya, separuhnya. Nah, seperti ini dulur ya. Nah, jangan lupa ini digoncang dulu ya dulur ya, digoncang. Habis itu langsung kita campur saja ya dulur ya. Nah, seperti ini dulur ya. Taruh saja dulur ya. Nah, udah nih taruh ya. Wah, itu kita campurkan di sini ya. Di sini. Nah, ini kita gunakan yaitu airnya air dingin ya, dulur ya. Tidak air panas ataupun air hangat-hangat bubuk. Nah, oke dulur ya. Langsung kita akan mencampurnya di obat biopon ini ya, dulur. Nah, seperti ini dulur ya. Kita campur. Nah, baru kita aduknya ya, dulur ya. Kita aduk seperti ini ya, dulur ya. Nah, kita aduk seperti ini. Kalau merasa sudah tercampur seperti ini, sudah tercampur ya, intinya sudah tercampur ya. Nah, seperti ini dulur ya. Nah, ini memang belum tercampur semua dulur ya. Nah, kalau untuk mencampurnya kita kasihkan ke botol aqua ya nanti ya. Nah, baru kita goncang lagi. Nah, kan ini masih sisa dulur ya. Nah, ini masih sisa. Ini kita akan mencampurnya lagi nanti ya dulur ya. Nah, setelah ini tercampur dulu. Seperti ini dulur ya.
Kalau sudah kita campur, baru kita akan masukkan ini ke aquanya ya, dulur ya. Oke, kita siapkan ya. Nah, sudah dulur ya, kita campurkan ke apa, kita tuangkan ke aquanya seperti ini dulur ya. Nah, aduh, tumpah dulur ya. Nah, seperti ini dulur ya. Baru kita akan mengguncangnya ya. Aduh, biru ini dulur. Nah, baru kita guncangnya ya. Nah, seperti ini. Terus ya, kita guncang. Kalau sudah merasa tercampur dulur, ini ya sudah terasa tercampur, ini belum ya dulur ya. Nah, kita guncang terus. Kita lihat ya dulur ya, apakah tercampur atau belum. Nah, ini udah ya dulur ya, kayaknya udah tercampur ya, rapi ya. Nah, seperti ini dulur ya. Nah, bagus ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini dulur ya, nah, kita kasih air lagi ya ini ya. Kita harus kental seperti ini dulur ya. Ini namanya kekentalan ya. Ini kalau untuk apa, untuk mengobatnya di apa, di batang karetnya, ini susah ya kalau terlalu kental ya. Nah, kita campur lagi dulur ya. Kita campurkan seperti ini. Nah, tes dulu ya, kita akan goncang lagi. Nah, ini dulu ya. Nah, kalau udah jatuh, jatuh dulu tadi ya. Nah, kita goncang seperti ini. Kalau ini udah tercampur, udah ini dulur ya, udah tercampur ya, udah bagus nih kayaknya dulur ya. Nah, udah bagus dulur ya. Seperti ini, baru kita kasih air lagi ya dulur ya. Kita siapkan airnya dulu ya dulur ya. Oke dulur ya, ini kita sudah siapkan air. Nah, usahakan dulur ya, airnya setengah gelas tadi ya, setengah gelas diopon, setengah gelas ini kita, ini kan jadinya yang sudah kita oplos. Jadi ini usahakan penuh ya, ini diisi penuh dulur ya. Nah, seperti ini dulur ya. Nah, belum penuh ini dulur ya, kita isi lagi ya. Ini usahakan penuh ya. Nah, belum juga dulur ya. Belum nih ya, sedikit lagi ya. Nah, sudah dulur ya. Pas takaran ini ya. Nah, sudah seperti ini. Baru kita akan guncang biar tercampur ya dulur ya. Nah, seperti ini dulur ya. Nah, sudah tercampur ini dulur ya. Nah, seperti ini kita akan melihatnya ya, melihatnya tercampur dan belumnya, kita akan lihatnya ya dulur ya. Nah, seperti ini dulur. Nah, ini udah dulur ya. Nah, ini pas bagus ya dulur ya. Nah, ini sudah siap untuk mengoplosnya, yaitu obat biopon ini ya. Kita campur dengan ini ya, Ajinomoto ya, yang harga 1000 ya dulur ya. Seperti ini dulur ya. Ya, dan jangan lupa ya dulur ya, usahakan ini diinapkan 1 hari 1 malam ya. Kalau sudah kita inapkan 1 hari 1 malam,
baru kita akan mengobatnya atau memolesnya ke batang karat ya, telur semuanya. Nah. Oke telur semuanya, itulah ya tadi telur cara kita untuk mengoplos, yaitu